اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Wa idh qala rabbuka ra di situ ingat-ingat tebal ya ra berharakat fathah itu bacanya tebal. buka lil malaikati inni lil malaika ya mad e, muttasil di situ panjang 5 e, lima atau empat harokat ini jahilun fil ardi Perlu diperhatikan, disitu huruf dot ya, fill rb. Sebelumnya mungkin roh e, sukun diawali dengan huruf yang berharokat, e, fathah jadi roknya tebal, fill rb ya, rok sekali lagi bukan huruf bibir, jadi tidak ada e, apa namanya efek ketika kita membaca e, rok itu tebal ya kecuali ketika roh itu domah ya mungkin bibir kita bisa bergerak sampai istilahnya istilah kita mungkin sampai monyong tapi ketika roh tebal apakah itu roh sukun ataupun roh yang berharokat jangan sampai bibir terlalu berpengaruh ya karena dia bukan huruf bibir dia itu adalah huruf lidah fil ardi dot di situ perlu diperhatikan bukan dal fil ardi itu salah karena di situ hurufnya bot ya bukan dal ya fil ardi khalifah kha itu juga sama e, perlu diperhatikan kita sering menemukan teman-teman yang membaca kha itu monyong ya padahal kha itu bukan huruf bibir kha itu adalah Huruf yang keluar dari halak atau dari tenggorokan, e, cuman dia arah suaranya itu ke langit-langit di mulut kita. Jadi e, karena ke atas ya, sehingga seperti e, kita membaca o ke arah o seperti itu walaupun tidak, ya, maka ini dengan huruf istilah ya huruf-huruf yang mengarah suaranya ke atas. Jadi ho tidak e, monyong ya, hanya ketika ho domah saja khalifah ya perlu perhatikan di situ ada ta marbutah sukun seperti hak sukun ya khalifah jadi bukan khalifah khalifah tapi khalifah ya hak mempunyai waktu qalu <kholu> ataj'alu fiha qalu <kholu> lu di situ panjang ya e, untuk mad munfasilnya e, kita ngambil yang panjang ya antara 4 dan 5 qalu ataj'alu fiha man yufsidu di situ ada idgham sekali lagi idgham ketika kita membaca idgham itu dua anggota eh, antara mulut dan hidung berbarengan jadi istilahnya 50% keluar dari hidung dan 50% keluar dari mulut jadi jangan sampai eh, semuanya ke hidung atau semuanya ke mulut ya mai mai malah nggak masuk hidung atau mungkin malah ke hidung semua mai ya itu salah ya jadi berbarengan antara hidung dan mulut mai yufsidu fiha wa yasfiku dima awa nahnu nusabbih kalau nggak kuat ad-dima di juga nggak apa-apa wa yasfiku dima Nanti diulang lagi lebih baik. Wa yasfikud dima awanah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Baik, di situ ada kof, ada kaf. Perlu dibedakan ya. sering kita menemukan ketika orang baca kof dan kaf itu hampir sama. Ya, hampir ke kaf semua. Kof dan kaf memang tidak berjauhan E, dari segi makrojnya ya tempat keluarnya tidak berjauhan tapi beda sangat beda sekali ya wanukod disulak kaf sukun yang perlu diperhatikan mempunyai sifat hamas ek jadi wanukod disulak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di situ ada mad munfasil ya. Mad munfasil. Di situ seperti yang di awal kita disamakan ya kalau memang kita ngambil yang panjang berarti panjang semua. Ya Insya Allah di sini kita belajar yang ngambil yang paling panjang dulu karena apa? Kalau kita sudah terbiasa mengambil yang panjang, Insya Allah yang ngambil yang pendek itu lebih e, lebih mudah. Tapi kalau sudah terbiasa yang pendek akan kesusahan yang panjang. Namun memang e, sanat kita yang nyambung ke Masaih dan juga Sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu eh, sanatnya ngambil yang panjang, jadi kita di sini mengajarkan yang panjang.